Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karim Khan dan juga Sandy Setiawan. Masih tetap semangat api tentunya. Hari ini saya akan menyingkirkan tawon afinis yang mengganggu warga yang bersarang di tempat atau di pohon kelapa yang disadap oleh masyarakat sekitar, dan itu sangat mengganggu sekali. Seperti biasa, saya akan membakarnya karena itu susah dijangkau oleh tangan ya. Jadi saya harus membakarnya pakai galah nanti. Kebetulan tawonnya itu habis menyerang yang menyadap pohon kelapa. Jadi jaraknya memang dekat, paling ada 3 meteran sama tangkai yang disadap. Tangkai, ya. 3 meteran, dan itu kemarin sempat menyengat 3 katanya. Dan kita harus mencari alat terlebih dahulu, Sen. Kita mencari galah dan juga pelari atau daun kering kelapa yang bisa kelapa, yang sudah dipakar. Oke, kita lanjut aja. Ini saya sudah dapat daun kelapa yang sudah kering, tinggal kita ikat dan kita tinggal cari galahnya. Kita ambil galahnya terlebih dahulu. Ini galahnya di sini. Jadi kita bikin obor, kita ikatkan di sini nanti. Oke, teman-teman, api sudah jadi dan saya mau naik ke atas. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ikuti terus cak saya, cak karimkan semangat api. Let's go. Wow. Mana? Bawah, banyak teh. Mana? Banyak di bawah. Tuh. Nyalin lagi apinya. Nyalin lagi lah. Sini, peraknya sih. Super, super, super. Seterbang ya? Terbang. Ada hampir kena kuping satu. Wah. Kuyutin. Tuh ada yang terbang di dekat nih. Dekat sini, dekat. Ngejar. Ngejar, Sen. Ngejar. Mana? Pergi ya. Jatuh dia. Nani? Omae wa mou shinde iru. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
Mati lah, dada gua sakit. Kapnya mati. Masih banyak sih, wah situ terbang. Ternyata di sarang masih banyak sekali. Tuh, masih ngerumut di sana tuh. Saya harus maju lagi. Saya akan maju lagi. Siap. Nah, lanjutin. Tuh, sarang. Banyak yang jatuh ya? Sudah aman. Wah, lumayan ini. Ya, sudah. Ini isi 3. 1, 2, 3, 4, 4, 4, isi 4. Ini sudah termasuk ukuran lumayan ini. Sudah termasuk lumayan. Jadi saya sempat panik banget pada saat saya membakarnya. Belum habis, ini sudah jatuh duluan nih tadi. Hampir saya kena sengat tadi satu di sini. Itu di atas juga masih pada terbang-terbang sini. Oh iya tuh. Banyak ya? Banyak banget. Mau di apa nih? Ya biasalah, bakar aja. Ya udah, bakar. Kita bakar aja. Jadi tawon seperti ini memang sukanya itu di tempat-tempat seperti ini yang jauh dari predator seperti elang, yang pasti predatornya itu elang. Jadi kalau di tempat-tempat hutan pasti sudah dimakan sama elang kalau berada di tempat tinggi seperti ini. Tapi kalau ini di pedesaan, jadi nggak terjangkau oleh elang. Ini sudah matang. Sudah matang dan rasanya itu lebih enak dibakar daripada digoreng. Kalau dibakar rasanya lebih nikmat, aromanya juga wah tuh tuh sih, lihat nih mana. Oh iya, iya. Tuh pantas dengeran dari banyak tadi sekali tuh, banyak banget tuh. Banyak banget tadi ini masih sehat, sebenarnya masih sehat karena tadi cuma kebakar bulunya. Ini masih sehat tuh, tuh ini masih nyengat. Nyengat ya, kan? Hati-hati bos. Ya, jadi pada saat tadi dibakar, ini sudah jatuh duluan. Jadi masih sehat, baru kebakar bulunya doang itu tuh, kan? Ini lebih baik ditaruh api aja. Bahaya ini tahun tuh. Masih sehat. Jadi naluri, apa itu namanya, sengatannya ya, biarpun ini sudah mati, tapi ini tetap bergerak-gerak. Jadi nalurinya tetap menyerang, karena ini disebut juga dengan tawon predator, bisa menyerang manusia dan juga yang lainnya. Ini kan, tuh sengatnya panjang banget tuh. Nggak kelihatan, pasti nggak kelihatan. Nih, tuh. Jadi pantatnya selalu bergerak-gerak, biarpun ini sudah mati. Matanya selalu bergerak. Kalau bila kita tunjukkan ke sini ya pasti
Nyengat? Nyengat. Tapi kalau kuku ya enggak. Enggak. Itu kan masih bergerak-gerak. Ingat. Gerak terus ya. Gerak terus. Oke. Kita taruh sini aja. Saya mau lanjut makan. Nikmat sekali. Ini mengandung proteinnya sangat tinggi banget. Di atas udang. Apabila yang kena alergi makan kayak gini, bisa buduk nanti ya, bisa gatal-gatal dan juga bisa sesak nafas juga. Jadi itu sangat berbahaya sekali bagi yang alergi. Pokoknya jangan tiru adegan seperti ini, itu sangat berbahaya sekali apabila tidak biasa. Lebih baik panggil yang biasa menangani hal-hal seperti ini, seperti pemadam kebakaran atau yang lainnya ya. Pokoknya tetap semangat untuk membantu warga, tetap di Cisakarim kan semangat api.